Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan aku si Tetisen Seven ya guys. Dalam Lost Lake ya. Kali ini kita operasi DMT Akiyama ya sebagai Marauder. Kita looting efektif ya guys, seperti biasa ya. Dan ini map yang paling aku gak suka guys, karena memang banyak sniper juga ya. Penembak-penembak goib ya yang bisa langsung one hit kita guys. Dan juga ini mapnya cukup luas guys dan menguras banyak energi ya. Kayaknya aku paling suka di Buff Factory karena mapnya sempit dan gampang ketemu player. Ini susah ketemu player guys. Ketemu player pun itu ketemu player yang memang biasanya mereka camper ya. Dan kalau kita menghadapi camper tuh sulit guys. Apalagi mereka yang pakai sniper ya. Tapi gak apa-apa, kita fokus dulu ya. Helm antibody ini gak guna ya guys ya sekarang. Kalau dulu karena sudah 100% environment ya. Kalau masih belum, kita bisa dapat insentif kalau kita kumpulin helm antibody ya. Juga sebagai progres agar kita tidak terkena data wipe ya guys ya. Karena sekarang sudah 100% PR kita cuma mengumpulkan 3 serum aja guys. Oke, stuck ya. Kita looting-looting aja dulu guys, susah ketemu player kalau di MT Akiyama ini guys, karena mapnya luas emang. Kadang kalau ketemu pun mereka jauh guys, ada di atas bukit, pokoknya di atas tempat-tempat strategis ya. Kecuali kalau kita ke villa ya, kalau di villa banyak kontes, tapi kebanyakan playernya all in guys, hitam lengkap ya. Dan dengan kita sebagai marauder seperti ini dan equipment seadanya, kita harus main pick off ya, nggak bisa kita kontes head to head ya, mustahil ya kita bisa mati 100% ya, mati guys. Oke, ada yang team up ya, jadi semakin sulit kalau team up ini guys. Intinya kalau dari aku, kalau kalian main di MT Akiyama kalian harus pakai sniper ya. Dan aku nggak suka sniper di game Lost Lake ini guys. Kenapa? Karena gyronya kurang sensitif guys. Kalau sudah pergerakan, perpindahan sedikit saja ya, bisa sekian milimeter ya, itu susah gerakin gyronya. Makanya aku males. Seandainya gyronya mirip Call of Duty atau PUBG, aku suka pakai sniper guys, karena sensitivitas gyronya cukup bagus dua game itu. Dulu di sini ada box guys, sekarang nggak ada ya di patch terbaru kali ini. Emang banyak box yang dikurangi ya kuantitasnya. Oke, ada indikasi, tapi kayaknya bot ya, dari stepnya bot guys, step pelan-pelan seperti itu ya. Oke, ada player guys. Ada yang nyebrang ya di balik tembok itu guys. Kita siap-siap pick off ya. Oke, nice. Oke, lumayan ya, ada satu senjata otomatis guys.
Oke, kita looting-looting aja dulu guys ya. A few moments later. Ada airdrop, kita coba ambil ya guys ya. Dia belum jatuhin airdropnya ya. Semoga nanti di dekat kita. Wih mantap, nice. Tapi jatuhnya di area terbuka ini di golf course. Gak apa-apa guys. Kalau mati kita cuman merouter ya. Kalau semuanya ke pick off ya. Misalnya kalau kita sampai dapat itu, lumayan guys, revenue yang bisa kita dapat. Oke, nice ya, health tier 5, armor tier 4, dan DR ya. Kita punya sniper sekarang. Dan ini item yang cukup krusial ya di map MTA Kiamah, dan kita punya guys ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin ya, walaupun giro, sensitivitas giro kita cukup jelek ya untuk sniper, tapi gak apa-apa. Kita akan coba maksimalkan aja guys ya, potensi yang kita punya ya. Oke, ada suara tembakan ya guys ya. Ini kita observasi. Siapa tahu saya bisa pick off ya ketika ada yang buka badan ya guys, yang ada di jangkauan kita. Oke, itu deh guys. Wah. Barusan dia nongol di jendela. Oke, di golf course ya guys ya. Itu sebenarnya merouter itu notice ada player guys ya. Kita observasi dulu ya. Gini guys, kalau di map MTA Kiamah kalian harus main kucing-kucingan ya. Dan gameplay paling safety, paling aman ya gameplay sniper guys. Kalian ada di high ground terus kalian observasi aja. Dan bekal yang harus kalian bawa satu, sabar guys. Oke, karena badai radiasi, guys. Jarak pandang kita terbatas sekarang. Oke, villa terlalu jauh, ya, guys. Vibe-nya ngeri, guys, ya. Kayak dingin banget gitu. Seandainya di game ini ada temperatur gitu, mungkin lebih realistis ya. Ada suhu playernya. Ini walaupun aku gak merasakan, kayaknya dingin banget ini di atas gunung, kabut. A few moments later. Oke. Di Forest Cable Car ada kontes ya. Kita akan ke sana guys ya. Kita akan coba observasi di sana dan kita pick off apabila ada player ya. Soalnya di resort ini udah gak playernya hilang guys.
Ada Firefly baru masih operasi ya. Okay, nice. Gini guys, yang aku suka dari MT Akiyama ya. Coba kalian bayangkan tuh kalian ya, sedang di situ tiba-tiba di pick off dari high ground. Nyesek, bos. Ya kalau di MT Akiyama ya gameplaynya gini guys. Kalian harus bermain di high ground, kalian harus main kucing-kucingan, observasi yang sabar dan ikuti notifikasi-notifikasi pertanda ada musuh ya guys ya. Kayak tadi di Forest Cable Car itu kalian harus segera observasi ke sana agar kalian bisa pick off ketika playernya agak notice ada kalian ya. Nah, kayak ini contohnya guys ya. Ini di Resort Village ada kontes ya. Kalian notifikasi seperti itu, langsung kalian ke high ground yang bisa observasi di Resort Village. Lalu kalian bisa pick off ya player yang barusan kontes guys ya. Dan satu hal lagi guys ya, kalian harus sering-sering observasi ya. Karena bisa jadi kalian yang diintai guys. Jadi kalian harus observasi sekitar lebih sering ya. Nah, di golf course guys, sekarang kita coba mendekat ke golf course ya. Nah itu aku maksud guys, setelah ada golf course kita langsung intai observasi golf course terus kita pick off ya player, kita dapat satu ya, mantap guys ya.
Sekarang kita coba ke puncak tertinggi MT Akiyama ya guys ya. Ini ada dataran paling tinggi di MT Akiyama. Sangat bagus ya, apabila kalian memakai scope kali 8, kalian bisa observasi di sini guys. Itu gak grinder guys, sebenarnya dia ada di belakang obstacle ya, percuma kita tembakkan juga nggak mungkin kena. Oke guys, sekarang kita sudah di puncak tertinggi MT Akiyama ya. Ini lokasi yang bagus sekali untuk observasi ya. Oke, di bawah kita sudah ada yang balik shelter ya, cuman percuma guys. Kolam ya, wah dia balik akhirnya. Percuma juga kita kejar. Kita observasi aja guys ya. A few moments later. Oke, kita turun perlahan ya guys ya. Udah lama kita observasi dan gak ada player ya. Oke, ada airdrop lagi. Jauh, guys. A few moments later. Wih, apa ini, guys? Wow, mantap, guys. Wih, keren kita dapat weapon ya. Kok bisa dibuang ya? Mungkin dia mati kena pick off, guys. Oke, lumayan, guys ya. Kita dapat MCI ya, dan juga kita bisa submit. Mantap. Ini keberuntungan guys. Oke, kita looting dulu ya. Oke, di villa ada nih guys ya, di balik obstacle itu. Kita coba observasi di high ground ya. Udah selesai guys. Mana ya? Mungkin dia ada di obstacle ya. Itu dia guys. Cuman gak bisa ya. Terlalu cepat ya gerakannya. Kita juga sekali 4.
Kita coba ke bukit sana ya guys ya. Kita ganti Angel ya. A few moments later. Oke, kita sudah di high ground ya. Di Angel berbeda dari villa. Cuman kayaknya udah gak ada guys playernya guys. Kita coba mendekat ya guys ya, walaupun ini resiko ya. Soalnya kita bisa ke pick off guys, kalau kita di low ground. Sedangkan di, oke ada tembakan ya. Stop hiding! I saw you! Stop hiding! I saw you! Be a man and come out! Let's have a shootout! Rip aim. Gak kena 3 shoot ya. Parah emang guys. Emang gak jago aku pakai sniper ya. Stop hiding. I saw you. Waduh kena sniper guys. Oke hati-hati ya. Ada sniper juga soalnya. Hati-hati. A few moments later. Gimana ya guys ya gak ada. Hilang guys. Kita langsung balik shelter aja guys. Ntar lagi badai radiasi kedua soalnya. Pada kemana mereka guys? Oke, udah badai radiasi kedua ya. Terus balik guys. Udah terlalu lama kita di sini.
Gak bisa, guys. Jarak pandang kita terbatas. Tadi suara tembakannya di sini, guys. Gak kelihatan ya. A few moments later. Oke, gak ada ya guys ya. Dari tadi kita tunggu gak ada. Emang harus sabar ya kalau kita main Deathly Hallows ini guys. Kita balik shelter ya. Jangan lupa observasi sekitar. Lucu guys kalau kita pas mau balik shelter kita ke pick off ya. Masih terlalu terjal ya. Murdernya kasih ya, notice ada player guys. Kita langsung ke atas ya. Iya guys, dia kayaknya lihat ke minimarket di depan itu guys ya. Oke, kita observasi ya. A few moments later. Oke, dia open fire guys ya. Ini Vic ada di minimarket ini guys. Stop hiding. I saw you. Kita coba tunggu ya. Sampai dia buka badan, kita pick off. Oke, itu dia kakinya, guys. Ini ada obstacle, bisa nggak ya? Ini agak keren,
Coba. Wih, kena guys. Tak pikir keren dulu ya ada obstacle yang menghalangi player yang ternyata nggak guys kena ya. Kadang kita juga bisa memanfaatkan marauder guys ya untuk melokalisir. Ah, di sana juga ada arah player ya. Tapi ini cuman bisa gunakan tips ini ketika kalian bermain sebagai marauder guys ya. Jadi manfaatkan ya. Ketika kalian bermain sebagai marauder, usahakan jangan kill marauder guys. Itu berguna sekali ya untuk notice player-player ya. Seperti yang tadi kita lihat. A few moments later. Oke, nice ya. Sekarang kita pakai AK ya guys ya. AK-103. Peluru FMG ya. Jadi kita balik shelter guys ya. Ada player guys. Oke, nice. Nah itu guys, gunanya kalian observasi ya. Jadi jangan bosan-bosan apabila di map MTA Kiyama ini apalagi guys, karena open field dan ruang juga luas ya untuk sniper ya. Jadi kalian harus sering-sering observasi agar kalian tidak ke pick off. Untung barusan kita observasi ya. Kita tetap SOP ya, bermain disiplin. Nah ini guys, kalau kalian nggak observasi tadi kan bisa ke pick off ya. Oke, akhirnya ya. Cukup lama ya MTA Kiyama ini guys. Mapnya luas. Susah ketemu player, harus waspada ya. Kayaknya aku males di map ini. Tapi gak apa-apa guys, kita akhirnya kembali bisa kembali balik shelter. Cukup lumayan profit yang kita dapatkan ya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe guys ya, agar kalian dapat menonton video aku selanjutnya. Dan jika kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.